KPA Jurnal Pelepasan Kontingen Daerah Jawa Tengah pada kegiatan Jambore Dunia ke-25 di Korea Selatan tahun 2023 dimulai. Wardi Daerah Jawa Tengah mengirimkan kontingen sejumlah 218 orang dengan perincian peserta yang berasal dari 16 kuartir cabang di Jawa Tengah. Dan saya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, kita mesti jaga kekompakan. Yang kedua, jaga nama baik. Dan tentu di sana adik-adik akan bertemu dengan seluruh kontingen seluruh dunia. Dan itu adalah kesempatan yang sangat bagus untuk adik-adik semuanya berkomunikasi, membangun jejaring, berbagi pengalaman, saling belajar. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya melepas kontingen gerakan pramuka kuartir daerah Jawa Tengah ke World Scout Jambore secara resmi, dan saya doakan sehat selalu. Terima kasih. Salam pramuka.